Teman-teman, kita akan belajar membersihkan kampas rem aluminium sepeda motor seperti ini. Seperti apa prosesnya? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa kampas rem sepeda motor seperti ini harganya agak murah karena ada kampas atau asbestos di bagian ini, terus ada besinya di bagian bawah ini. Loh, kelet. Loh, jadi kene-kene besine. Jadi kita akan mencoba membersihkan kampas ini dan juga besinya ini. Perlu diketahui kalau aluminium cutter seperti ini paling harganya cuma 14.000. Namun kalau bersih nanti kita bisa mendapatkan harga 18.000. Ya lumayan toh, untungnya ya kacanya ya lumayan. Susute ya enggak seberapa sih, tapi tenaganya mungkin yang agak mahal. Coba kita lakukan pembersihan ya.